11 manfaat dan khasiat jahe merah untuk kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengobati penyakit peradangan. Tumbuhan jahe merah memiliki kandungan antiinflamasi, sehingga bermanfaat jahe merah dapat mengurangi dan meredakan rasa sakit yang diakibatkan oleh peradangan. Penyakit yang disebabkan oleh gangguan peradangan contohnya seperti alergi, asma, penyakit autoimun, penyakit salika, hepatitis, penyakit radang usus, dan penolakan transplantasi. Yang kedua, mengurangi stres oksidatif. Jahe merah merupakan tanaman dengan sumber oksidan yang sangat baik. Penelitian di dalam jurnal menyebutkan bahwa jahe merah dapat mengurangi berbagai jenis stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi ketika kita terlalu banyak mengandung radikal bebas dan menumpuk di dalam tubuh kita. Radikal bebas ini adalah zat beracun yang dihasilkan oleh metabolisme dan faktor lain. Yang ketiga, mempunyai kandungan antibakteri. Di dalam jurnal Fitofarmaka disebutkan bahwa manfaat jahe merah dapat menekan pertumbuhan berbagai bakteri menular, termasuk Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes. Bakteri Staphylococcus aureus bisa menyebabkan beberapa infeksi kulit ringan seperti jerawat, impetigo, bisul, silositis, folikulitis, hingga kondisi yang berat seperti penyakit pneumonia, meningitis, osteomyelitis, dan sindrom shock toxic. Sementara bakteri Listeria monocytogenes dapat menyebabkan penyakit meningitis. Selain itu, penggunaan jahe merah memberikan manfaat dengan menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori yang bisa memerangi penyakit saluran pencernaan. Yang keempat, cocok untuk penderita diabetes. Mengutip Organisasi Kesehatan Dunia WHO, diabetes terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin, hormon yang mengatur gula darah, atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan secara efektif. Diperlukan mengkonsumsi jahe merah karena ada manfaat jahe merah bagi penderita diabetes karena kandungan zat di dalamnya. Yang kelima, dapat meredakan mual. Jahe secara umum dapat meredakan mual. Ini juga terjadi yang sama pada jahe merah. Studi pada 2010 dari jurnal meneliti efek suplemen bubuk jahe merah terhadap mual pada 60 anak dan dewasa muda yang menjalani kemoterapi. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi pengurangan rasa mual pada sebagian besar orang yang meminumnya. Yang keenam, mencegah masalah pencernaan. Ekstrak minyak jahe merah dapat melindungi sistem pencernaan dari bakteri sehingga mencegah dari masalah pencernaan seperti sakit perut. Zat antibakteri dalam jahe merah dapat melawan virus jahat. Saat ditambahkan ke makanan, jahe merah bisa digunakan sebagai pengawet alami dan bisa mencegah dari keracunan makanan akibat bakteri. Tak hanya itu, kehangatan yang diberikan jahe merah bisa menenangkan pencernaan.
kehangatan yang diberikan oleh jahe merah juga banyak digunakan untuk mengobati masuk angin. Yang ketujuh, mencegah hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Salah satu manfaat jahe, termasuk manfaat jahe merah, telah lama dipercaya dalam mengelola dan mencegah hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Mengutip penelitian dilakukan dengan menggunakan ekstrak cair jahe putih dan jahe merah untuk mengkaji bagaimana hubungan antara jahe dan enzim yang berkontribusi terhadap hipertensi. Hasilnya ditemukan bahwa ekstrak jahe merah dapat membantu menghambat pertumbuhan enzim tersebut. Yang kedelapan, manfaat jahe merah sebagai antioksidan. Manfaat lain dari tanaman asli Asia Tenggara ini adalah aktivitas antioksidannya. Perlu tahu bahwa terjadinya preoksidasi atau kerusakan oksidatif pada membran sel dan tingginya kadar ion besi di dalam tubuh berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif pada saraf dan otak. Sebuah penelitian menyebutkan kemungkinan ekstrak jahe merah dan jahe putih melindungi otak dengan menghalangi proliferasi oleh ion besi di dalam otak. Yang kesembilan, obat sakit kepala. Rasa khas jahe merah dan efek hangat yang dihasilkan bisa membuat seseorang lebih rileks dan nyaman. Karena itulah, jahe merah sering digunakan untuk obat sakit kepala alami. Yang ke-10, mengobati alergi. Biasanya jahe merah digunakan untuk menyembuhkan gatal pada kulit. Caranya adalah dengan menempelkan jahe pada kulit yang gatal secara rutin sehingga rasa gatalnya hilang. Yang ke-11, melegakan tenggorokan. Jahe merah menghasilkan efek hangat sehingga dapat melegakan tenggorokan yang sangat cocok untuk mereka yang menderita sakit tenggorokan atau batuk yang membuat tenggorokan menjadi gatal. Demikian pemaparan kami tentang manfaat dan khasiat jahe merah untuk kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.